kasih lah, dan saya terima baik apa ni pelawaan Ah Osman untuk kita bagi sedikit penjelasan. Sepatutnya kalau saya tengok dalam ruang macam ini, kalaupun saya dikatakan silap, tegur lah. Nak serang saya di luar ni buat. Nak guna UMNO, utusan, serang saya buat. Saya dah teruk dah kenapa. Berat terumbuk sama gerak kaki. Kalau betul, yang tegur saya yang pertama Zaidi, Kota Baru. Dia telefon, dia kata tengok balik ucapan LSE tu. Ya, longgar sikit. Saya explain ke dia konteks. Academic forum, non-Muslims, mainly professors, lecturers, not a public forum as such. It is a public forum tapi maknanya LSE. Dan bagi saya, it is bastion of secularism as itu. Pro saya, it is mainly religion versus anti-religion atau secularism. Itu konteks. Dan saya akan bagi tahu Zaidi, saya minta maaf lah. I kata kat dia, memang mungkin sikit longgar lah, I think. So, esok tu terus saya cabut balik daripada blog. Okay? Saya tarik balik dalam blog. Dan saya ambil balik paper itu dan saya start editing. Ya, dan seperti mana editing biasa, memang tak siap semua sekarang. Saya, kita dalam generasi saya, Osman, Charzali, Ismail, kita pun familiar dengan Rindu Gunung, Transcendental Unity of Religion dan sebagainya. Dan saya sebagai syawah juga berdamping dengan Profesor Hussein Nasser yang saya sangat hormati dan muliakan. Rasul Osman juga tahu bahawa pidato dan ucapan dia, pendapat dia, kalau kita ambil out of context Transcendental Unity itu, tidak pernah mengurangkan ataupun melemahkan komitmen dia yang kuat tentang Islam dan syariat. Itu juga kita harus faham. Tapi kalau saya tengok balik In the Heart of Islam, buku dia apa? Yang akhir, yang small book, In the Heart. Itu pun kalau kita tengok out of context boleh kita nak ambil. Tapi saya tidak nafikan, ya? Dan seperti mana saya sebut Ustaz Zaidi, kalau tidak saya tidak akan withdraw from the blog ucapan NSC itu. Jadi patutnya kalau teman-teman serang saya dalam majlis lah, betulkan saya dulu. Apa masalahnya? Apa nak guna utusan? I mean, pandangan saya, melainkan sudah dah istihar betul-betul Anwar ni memang penjenayah dan peliwat dan sebagainya, then okay lah. Tapi kalau tidak, saya fikir forum ini sebaik. Itu dari segi konteks pluralism. Dalam buku Asian Renaissance, semua itu jadi pertikaian. Tapi tidak diserang begitu rupa kerana masa itu saya timbalan pada negeri. Sekarang macam binatang jalan, kata Khairul Anwar. Jadi orang ambil kesempatan nak ini saja. Saya doesn't matter. Ya, kerana saudara kalau baca surat khabar hari-hari, ya, dari televisyen. Tapi dengan sahabat-sahabat tak payah. Itu go, I take it. Sebenarnya Zaidi siapa dia? Tak ada jawatan, tak ada apa pun. Tapi bila ditegur saya dengan serius, saya tengok balik. Saya kata, no, I think you ni terpengaruh. Dan dia kata, you baca balik. Saya baca balik dan saya fikir ada rasionalnya, ada basis. Dia takut orang salah tanggapan kalau ambil konteks. Kenal Zaidi, kenal kan? Zaidi Kota Baru. Mael kenal kan? Mael, ini Zaidi yang telefon saya, yang mula tegur soal itu. Jadi saya ambil dalam konteks itu. Dalam ucapan kita Renaissance, kita debate. Sebab itu dalam pengantar saya, Renaissance itu bukan istilah Islam. Dia peculiar experience in the Western or Venetian Italian Renaissance yang sebenarnya meninggalkan agama. Kemudian saya guna masa itu, saya ingat Divine Comedy, Dante. Dan Dante itu walaupun ada kekuatannya dalam banyak perkara tentang Inferno dan Paradiso dan Purgatorio, ya, tetapi ada satu statement dia yang very damaging bila dia menghina pribadi Rasulullah SAW. Jadi kita bila refer to Dante pun ada yang menegur. Walaupun saya refer dalam aspek yang lain. Kita refer kepada Jalaluddin Rumi pun jadi controversial. Sebab Jalal Rumi itu dia ingat the father of pluralism yang mengangkat kedudukan agama-agama. Tapi orang yang tahu
jarah dia, sumbangan dia dari segi kita tentang solatnya dan Islamnya itu, dia masih kukuh di situ. Tetapi still controversial. Sebab apatah lagi kerana poem Masnawi dia itu adalah di antara poem yang paling popular di Amerika. Jadi orang kata oleh itu dia mengkana, dia menganjurkan pluralism. Pertama, tidak menafikan ada kelemahan. Tetapi untuk menyerang ini, samakan dengan lingkaran liberal ulil absar, itu fitnah jahat. Fitnah jahat, saya kata. Sebab saya di Jakarta, tak sama sudah beberapa kali di Jakarta. Saya memang dalam pertemuan, bertempur dengan mereka dalam hal ini, dalam beberapa isu, dengan lingkaran liberal. Dan dia memilih, saya kata, isu yang non-isu. Dan dia memilih untuk mencari apa masalah di kalangan umat dan memberi tafsiran yang terlalu longgar, terkeluar daripada pahaman sunnah. Walaupun dia ulil absar, dia pertahan, dia kata tak betul, tapi soal lain lah. Tapi untuk kaitan, saya tak pernah attend syarat mereka. Mereka ada hadir beberapa pertemuan saya dan ada perbalahan gitu. Mereka mengatakan dia shocked, ya. Seperti mana sebut oleh Mbak Ali Lapsar, dia terkejut mengapa orang yang dianggap pahaman terbuka begitu keras menolak lingkaran liberal. Saya kata saya tidak menolak attitude yang liberal, kerana saya ambil faham liberal ini maknanya liberal thinking, maknanya menerima istilah, bukan liberalism yang dia bawa. So kalau nak guna istilah itu, tak apalah kritik saya ni. Orang ambil, saya tidak hypersensitive tentang kritik, dah teruk dah kena. Tapi kawan-kawan, saya tak fikir harus begitu sekali dalam membuat serangan ini, terutama kerana saya tidak ada ruang. Ini cakap soal agama, Islam, pluralism. You boleh serang sebanyak mungkin. I don't have 1 minute of air time, not one sentence di media yang sudah gunakan. Apa justice yang kita bicarakan? Takkan pluralism itu sampai boleh membatalkan segala fitnah dan khianat mereka dan menafikan hak saya. Apa syaitan benar saya sampai 1 minit tak boleh jawab? Tak boleh. You boleh buat satu session serang saya habis-habisan. Bukan I'm not talking about the forum lah, mana-mana yang lain pun. Dan saya tak ada ruang. Dan sebab tu bila-bila Osman kata, saya sebenarnya kata Osman tak payah nak panggil saya nak pasal pluralism saja. No, I'm meeting friends. Bincang soal lain pun tak apa. Nak tanya pun tak apa. Sebab kenyataan begitu rupa. Dan kalau boleh, kalau ada waktu Osman, tak apa tanya soal lain. Kita tak tahu. Dia jadi bahan itu kekal. Orang Anwar nak lantik Limkit Siang sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ini ada kaitan dengan liberalism lah, dengan pluralism lah ni. Bila yang saya kata yang buat kenyataan itu utusan. Jadi saya pun heran, 10 tahun tarbiyah ni, and then suddenly apa yang disebut oleh utusan itu mutlak fakta. I mean, you dengan nak masuk UMNO itu soal lain. Tapi takkan boleh ubah kenyataan macam itu. I didn't know. Sebab itu kepada kawan-kawan saya tak tahu beberapa orang saya yang saya forward apa ni, exact interview Sin Chew. Saya forward exact interview Sin Chew. Taklah. Itu pertama, saya kena jadi Perdana Menteri dulu, kena menang dulu. Kedua, putusan kita semua muafakat, PAS, keadilan, DAP. Ketiga, satu Timbalan Perdana Menteri ke, tiga ke, lima, kita belum putus. Dia tanya lagi, Cina tak boleh. Saya kata kalau Cina lah salah satu, kata tiga, empat, lima, saya tak menolak kemungkinan itu. Tapi bukan saya yang putuskan, muafakat. Bukan muafakat ni, muafakat. Pakatan yang putuskan, tak betul. Apa yang saya lalui ini, saya value sahabat. Jadi walaupun saya dengar kadang-kadang susah nak terima, tapi mahadir ke, utusan ke, rais jatim ke, getek, saya tak ada kesan. Tapi kalau saya bersahabat, saya ada, you know, tersinggung sikit. Saya minta maaf, mungkin kelemahan saya. Terutama kerana saya kata, okeylah kalaupun saya dianggap saya salah, tanyalah sepatutnya. Takkanlah pula kerana sumber inilah kerupan ke siapa yang boleh jadi mahal. Dia tanya, I'm not perfect.